Mulai dari pemadam kebakaran hingga polisi hutan hadir dalam apel Hari Rimbawan. Sejumlah pesan juga dikemukakan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi pembina upacara pada apel kali ini. Awang menilai, sektor kehutanan di Kalimantan Timur harus bisa bangkit kembali. Sektor kehutanan saat ini banyak ragamnya sehingga mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Mari kita gerakkan momentum Hari Rimbawan ini untuk mengelola kehutanan kita lebih baik lagi. Mengelola lingkungan hidup kita lebih baik lagi. Terutama kehutanan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan masyarakat. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Wahyu Widi Heranata menjelaskan, saat ini dirinya juga berfokus pada sektor perhutanan rakyat. Ada beberapa daerah yang menjadi percontohan dan nantinya juga akan dilakukan di seluruh wilayah Kaltim. Contohnya itu ada di KPH Kendilo di Kabupaten Pasir, di Desa Sueto, Kecamatan Muara Samu. Mereka ada kelompok tani hutan Alastaka. Mereka insya Allah nanti saya akan undang teman-teman semua, Pak Gubernur saya akan undang, itu nanti akhir bulan Minggu 3 April kita panen lagi di sana. Subhanallah. Apel kali ini ditutup dengan atraksi pemadaman api yang dilakukan satuan unit milik salah satu perusahaan kayu di Kalimantan Timur. Dalam aksinya, tak hanya pria, wanita juga dilatih dalam memadamkan api. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa ikut serta dalam menjaga hutan untuk masa depan. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, iNews melaporkan.